Dapatkan flavor honey juana di kedai vape berhampiran atau boleh terus hubungi Tycoon Vape. Guys, ini guys. Ini saya episod minggu lepas saya dah nampak. Tapi saya teringin sangat nak masuk dan test start duduk dalam dia. Ini dia McLaren 650S Spider guys. Guys, buka dia macam ni guys. Gosok. Gosok. Oi guys. Fuh. Minyak insert mata kaji guys. Uish. Guys. Fuh. Macam mana nak ke depan ni bang? Apa? Nak ke depan. Kusi. Bawah seat. Bawah tepi tengah-tengah sikit. Ha. Eh betul lah. Woo. Macam biasa naik kereta. Sangat kecil. Ha. Wih, sempit tidak ah. CC dia 4.8 V10. Tadi kita pergi kat Mustang tadi tu V6. Okay, and then kita berpindah kepada tadi Mustang Need for Speed 5.0 itu adalah V8 dan ini guys 4.8 V10. Berapa bang harga dia? 1.8 juta. Kepala otak engkau ah. Guys, 1.8 juta guys. Ada ke kereta harga macam ni? Oh, dia cabriolet, duduk berdua je memang belagak betul, tak boleh bawa orang lain. Honestly lah saya cakap, kita jarang naik kereta-kereta yang macam ni. Jarang kita duduk, kita akan mula-mula kita akan rasa sempit. Tapi saya percaya bang, ini adalah kereta yang performance. Betul. Ini supercar. Ini supercar guys, supercar. Okey bang, kita try start bang. Pijak brake. Oh guys, sini guys. Ini dia punya interior. Okey, ini interior dia. Alright. Dia macam ni. Dia ada entah apa benda dia tulis ni, manual lah apa semua. Oh ni suspension. Tap. Okey, ni aktif. Oh dia late launch. Makan tengah hari eh. Kalau lagi makan tengah hari. Ini winter. Oh ni oh. Oh ni winter maksudnya apa? Salji. Aha. Uh-huh. Kita buat set tu dia akan buat 4 wheel. Oh dia aku oh dia ada 4 wheel juga. Okey guys, so ini adalah start engine. Guys, lagi gila guys. Lagi kuat bunyi dia. Wow, guys, yang best yang kereta ni, dia punya react, dia punya reflect dia tu terlalu cepat. Biasa kalau kita rem kereta, RPM akan naik macam kan ni. Saya tunjuk RPM dia bila kita tekan minyak. Tengok ini RPM dia. Guys. Merecik hawau. Sangat simple. Dia sangat simple sebab dia memang khas ditunjukkan untuk performance. Guys, dia punya steering pun adalah carbon fiber. Kalau tengok kat meter dia, dia ada macam tulisan and then dia ada tulis kat sini. Minyak and then dia ada apa ni? Ni apa nama bang? Ni apa nama bang? Ni nama dia? Ah, dia ada pedal shift. Of course, buat kereta macam ni, kalau kita... Mana gear, bang? Gear? Gear tak ada. Oh, ni gear. Oh. Ni drive. Reverse. Ni reverse. Button. Pakai button. Semua button, guys. Ini kalau aku yang naik itu hari, sampai sudah tak jalan, tak jumpa. Mana gear? Yang lain, okay, sini button. Sini dia pedal shift. Sim. F1 oh, dia macam F1. Oh, dia memang khas untuk macam F1 lah, guys. Guys. Okay, guys. Woo. Guys. Woo. Guys. Oh. Ini mati hidup balik pun tak boleh beli, guys.
Oh, ni kau punya temperature. Sini je. Sebab saya bawa gini, belagak. Gini, 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 gini je. Amazing, guys. Ni berapa laju dia, bang? Laju ada. Terus tak nampak? Kelajuan dia paling laju saya pernah drive 320 km sejam. Uish! Kelajuan dia 320 km sejam. Guys, tu ha! Mampus! Okay, guys. Dah nampak kereta lain pula. Okay, tak apa, guys. Kelajuan dia 320, saya rasa mungkin dia boleh pergi lebih. And then, of course, guys, kereta ni untuk daripada segi pickup apa semua, McLaren, I think untuk tanduk dalam kereta ni teruk belagak. Sombong amat. Antara kereta-kereta yang kalau kita nak ceritakan performance, McLaren, Lambo, mungkin Porsche, I don't know lah, I tak tahulah kan, I. Tapi guys, ini satu pengalaman yang luar biasa lah, guys. Amazing, guys. Guys, Allah, guys. Oi, marahnya mak aku kalau beli kereta macam ni, guys. Luar biasa, guys. Kalau tengok sebenarnya dia punya tayar, guys, saya tak tahu berapa besar dia punya brake disc dan berapa tebal dia. Dia punya caliper McLaren, saya rasa dia adalah 6 spot. Ini handbrake dia. Bila dia kita tarik handbrake, bukan tarik lah, kita lock pada handbrake, benda ni akan cengkam. And then saya dengar ini adalah ceramic. Brake disc ceramic, guys. And then guys, depan dia, guys. Lagi mati, guys. Pinggan kat mamak punya, guys. Beli nasi apa, aku tak tahu, nasi kandar punya besar ni, guys. Besar ni, guys. Besar, guys. And then, saya tak tahu sama ada 6 port ataupun 8 port. Saya tak tahu berapa ni. Saya tak ambil port lah kalau macam ni. Besar sangat. And then, ini antara kereta yang saya tak tahu lah. Mungkin orang yang dah tak tahu nak buat apa dengan duit, mungkin dia akan beli ni, guys. Harga dia 1.8 juta, guys. Harga sebuah banglo, guys. Bayangkan banglo yang besar-besar tu, transferkan jadi kereta, ini je besar dia, guys. Nice. Kereta dalam dunia mahal macam mana pun akan ada orang beli sebab ada peminat-peminat kereta dan orang ada duit, guys. Okey, saya baru nampak satu lagi, bang. Okey, guys. Tadi lepas McLaren, tiba-tiba ada satu kereta lagi datang. Bang, baru sampai dari Johor kereta ni? Baru sampai. Wow, guys. Ini adalah dalam filem apa, bang? Saya tak ingat. Too Fast and Furious. Ini apa tu Dom pakai? Just like old time. Ini kita panggil Dodge Challenger, bang, eh? Dodge Challenger SRT, guys. SRT itu bukan Surianti ke, bukan Surti, bukan. Ini Dodge Challenger SRT. Ini antara kereta yang cakap kalau orang-orang yang suka main kereta, dia kena ada salah satu ni, bang, kan? Okey, dia 6.2, guys. 6.2 V8 ke apa? V8, guys. Kalau kita tengok engine dulu boleh, bang? Dia macam Mustang, guys, ni, guys. Yes, panas. Mak Datuk. Guys. Ini tak ada otak ni, guys. Tengok dia punya spok rim. Oh, ni yang sedap ni sebenarnya. Tayar dia tak berapa nipis. 245, rim 20. Oh, cun gila. Oh, guys. Meter 28, guys. Meter 28. Ni dia punya dalaman. Ni dalaman dia, guys. Luas gila dalam. Luas gila, guys. Luas gila, guys, dalam dia, guys. Memang luas, selesa. Saya boleh rasa yang di kereta ni adalah kereta comfort. Kita try start. Dia tak ada. Oh, dia lain ah. Uish, terduduk ah, aku tak nampak apa atas tu. Gila, guys. 300 lebih, guys, harga dia. Dalam cun gila. Dodge Challenger SRT. Ho. Speechless lah, guys. Bak Challenger. Lampu dia.
Nah ni dalam dia bonet besar gila guys. Gila lah guys. Dodge Challenger guys. Okay guys, oh hari ni berapa biji kereta saya tak tahu. Saya dah tak ingat sampai otak saya pun tengah pening. Sebab bila bermain dengan duit yang banyak ni saya jadi pening. Banyak, sampai ada satu yang paling mahal adalah McLaren 1.8. Tadi yang saya nampak paling rendah Dodge Wagon tu. So guys, ni pada yang berkemampuan dia akan anggap ini macam play toy. Play toy. Tak tahu, barang mainan lah. So, ya Alhamdulillah, apa ni, tahniah lah pada yang suka nak main apa kereta-kereta ni. Tapi manalah tahu kalau kita ada rezeki nanti bang, nanti saya datang lah. Saya datang untuk test drive je. Okay. Sebab saya sebenarnya minat juga, apa ni, muscle car ke, performance car ke, kereta-kereta antique lah, kereta-kereta rare ni. Sebab kadang-kadang kita susah nampak kat atas jalan. So bila saya datang kat sini berpeluang untuk tengok interior, tengok engine, try start. Cuma saya belum dapat test drive. Okay. Nanti mana lah tahu kalau saya datang saya boleh test drive. Okey, boleh. Cantik abang. Kalau cik nak buat test drive, cik boleh hubungi saya. Ya. Boleh kita buat arrangement. Kita akan buat satu keluarkan kereta demo dan kita akan buat test drive. Lain macam ah. Okey. So saya nak bagi tahu ya pada yang kat luar tu nak cari Mustang ke, nak cari Dodge ke, nak cari guys, ada Dodge Challenger SRT kat sini guys. Dekat dia ada dua kan. Satu dekat Bangsa, satu lagi cawangan dekat Johor. Johor HQ dia. Kat sana lagi banyak kereta yang ada. So orang Johor boleh pergi dekat dia dengan sebelah Benafe. Okey, betul. Betul eh? Betul. Sebelah Benafe. Sebab saya pun ada ternampak sana, dekat sana juga. Sebab sana pun saya rasa ada banyak kereta kat sana tu. Macam-macam jenis yang ada kat sana. Okey guys. So jangan lupa guys subscribe and then kalau minat kereta guys, 23 motor guys, puas hati, harga insyaAllah boleh bincang. Lepas tu semua urusan rasanya sini senang gila lah. Syek, senang gila. Macam dah beli kereta je swap ni. Tak ada mana ni. Okay bang, thank you bang. Thank you bang eh. Okay, jenis. Letih bang. Nanti saya nak test drive eh. Boleh. Tapi kalau saya nak test drive sangat, saya nak test Challenger tu. Apa lah perasaan dia kan. Boleh jenis. Abang pernah bawa tu? Pernah bawa? Pernah bawa. Untung abang kerja sini. Semua kereta abang bawa kan? Boleh jenis. McLaren abang nak bawa tadi? Pernah bawa. Kebanyakan kereta yang kat dalam ni semua saya pernah bawa. Dahsyat. Abang pakai kereta apa sebenarnya? Saya pakai kereta biasa-biasa. Cik, low profile. Pakai kereta biasa-biasa. Punya pakai Lambo kat belakang. Okay bang, jumpa lagi. Sekali lagi salam. Okay, thank you bang. Okay. Nanti kita salam Dato' Farouk, Mr. 23. Okay. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Dan terus menonton. Bukan menyonton app. Bahkan aku dah penat seharian ni menggoda kita kat sini. Terus menonton share channel dan terus komen, like and share. Okay guys, jumpa lagi. Okay bang. Okay. Dapatkan flavor honey juana di kedai vape berhampiran atau boleh terus hubungi Tycoon Vape.